Selamat pagi Sobat Kriptochain semua, seluruh tanah air. Apa kabar kalian semua hari ini teman-teman? Semoga kita senantiasa masih diberikan nikmat kesehatan, dilimpahkan, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat di CoinMarketCap di sini market cryptocurrency masih terlihat rontok teman-teman ya. Di mana Bitcoin di sini hampir saja menyentuh harga 250 jutaan. Tertahan di angka 257,87 juta, dan sementara itu Ethereum tertahan di angka 18 juta lebih, BNB 4,8 juta, XRP 6 ribuan, kemudian ada Doge lumayan bertahan teman-teman ya, Shiba Inu turun ya, 0,14 rupiah, dan kalau kita lihat di sini Terra Luna Classic itu jatuh di peringkat 43 saat ini, dengan harga 2,491 rupiah. Di mana kalau kita lihat di time frame 7 harinya di sini turun sebanyak 8,58% teman-teman ya. Dan untuk time frame 30 harinya turun sebanyak 33,43%. Dan dalam waktu 24 jam lumayan bergerak naik ya, 0,15%. Kalau kita lihat statistiknya di sini kapitalisasi pasarnya semakin sedikit teman-teman ya, tersisa 14,91 triliun dan untuk volume transaksi 24 jamnya juga sangat kecil, hanya tersisa 1,25 triliun saja. Yang menarik di sini adalah peredaran supply-nya, di mana CoinMarketCap di sini sudah cukup mengupdate ya. Sudah cukup up to date untuk memperbaharui supply daripada Terra Luna Classic. Di sini terkonfirm dari CoinMarketCap sebanyak 5,99 triliun token Terra Luna Classic. CoinMarketCap sekarang memperbaharui pasokan Terra Classic USD setiap 2 jam. CoinMarketCap telah mulai memperbaharui pasokan Terra Classic USD saat ini setiap 2 jam. Platform pelacakan harga cryptocurrency CoinMarketCap telah mulai memperbaharui datanya pada pasokan beredar Terra Classic USD setiap 2 jam untuk mencerminkan data saat ini, karena komunitas tetap berkomitmen pada kampanyenya untuk mengurangi pasokan aset dengan membakar setiap hari. Kelompok independen berbasis komunitas Terra Rebels pertama kali menyoroti perkembangan pada dini hari Jumat. Selain pembaruan pasokan loans di CoinMarketCap dan CoinGecko, USDC sekarang juga memperbarui akun Twitter resmi Terra Rebels mengungkapkan dalam sebuah tweet. Seperti yang kita lihat di sini teman-teman ya. Validator Terra Classic Loans dan toko berpengaruh Terra Classy selanjutnya membagikan perkembangannya, mengungkapkan lebih banyak wawasan tentang situasi tersebut, termasuk bahwa pembaruan pasokan dari CoinMarketCap tampaknya akan datang setiap 2 jam. USDC sekarang memperbarui pasokannya di CoinMarketCap setiap 2 jam. Classy mengungkapkan 10 menit setelah pengungkapan dari pegangan resmi Terra Rebels. Classy selanjutnya membagikan tangkapan layar yang merinci persediaan yang diperbarui pada saat itu. Data dari tangkapan layar Classy mengungkapkan pasokan yang beredar sebesar 9,81 miliar USDC. Data terbaru menunjukkan bahwa pasokan yang beredar saat ini adalah sekitar 9,8 miliar ya, pada saat waktu pers. Selain itu, total pasokan saat ini 9,8 miliar token. Data dari CoinGecko juga menempatkan persediaan USDC yang beredar 9,8 miliar pada waktu pers. Meskipun sedikit yang diketahui tentang garis waktu pembaruan pelacak harga, pasokan USDC berubah seiring waktu karena pembakaran terus-menerus karena pajak pembakaran 0,2%. Perkembangan dari CoinMarketCap ini datang hampir 2 minggu setelah laporan muncul, menunjukkan bahwa pelacak harga terkenal telah mulai memperbarui pasokan loans yang beredar untuk mencerminkan token yang dipertaruhkan dan data saat ini, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh The Crypto Basic. Dan untuk harga Terra Classic USDC saat ini berada di kisaran harga Rp332,42. Di time frame 24 jamnya di sini lumayan naik ya, 3,99%. Dan untuk time frame 7 harinya di sini terlihat turun 8,43%. Di mana statistiknya di sini sudah lumayan diperbarui ya dari CoinMarketCap. Peredaran supply-nya di sini terkonfirm sebanyak 9,81 miliar token. Dan kapitalisasi pasarnya sebanyak 3,25 triliun rupiah. Dan untuk volume transaksi 24 jamnya sebanyak 778,47 miliar rupiah. Peringkatnya berada di peringkat 120 berdasarkan market cap-nya. Bagaimana menurut kalian teman-teman, apakah Terra Luna Classic bersama dengan Terra Classic USD akan mampu kembali ke jalur yang tepat seperti kejayaannya pada bulan Mei ke bawah teman-teman ya, sebelum keruntuhannya? Menarik untuk kita pantau terus bagaimana perkembangan terbaru terupdate dari Terra Classic Loans maupun Terra Classic USD-nya. Jangan lupa subscribe, keep the your be diamond hand, salam cuan.